Assalamualaikum, saya Zuraida binti Yusof, pemilik YZ Agro Farm and Cafe. Farm ini beroperasi pada tahun 2011, bulan Ogos 2011. Kami bunyai itu dari dah 6 tahun. Pada tahun 2012, kami mulakan kafe. Jadi dah 5 tahun kami beroperasi. Kita ada lebih kurang 30,000 pokok di 3 tempat. Di YZ Agro Farm and Cafe, kita ada nasi lemak. Nasi lemak sambal strawberry on request kita ada. Menu killer kita adalah patin tempoyak strawberry. Yang disukai ramai dan boleh didapati di YZ Agro Farm. Enakannya dia rasa tempoyak dia tu, masam tu ada masam strawberry. Idea tu datang kerana permintaan customer. Bila customer minta, kita buat lah. Kalau ada juga yang tak suka kita tak buat. Bila yang suka, kita buat. Istimewa Roy Cari Makan minggu ni, saya nak makan makanan bertemakan strawberry dan saya berada di belakang saya adalah ladang strawberry dan di hadapan ini adalah antara menu berkonsepkan makanan strawberry. Dan menu pertama yang saya rasa yang sangat unik dan juga antara menu yang popular, kita ada sambal tumis strawberry. Kalau sambal biasa selalunya tak ada strawberry, ini ada ketulan-ketulan strawberry yang menggantikan tomato untuk menaikkan lagi rasa masam. Okay, kita nak rasa dulu satu menu ni. Ini kali pertama saya menikmati sambal tumis strawberry ini bersama dengan nasi lemak dan memang tidak mengecewakan. Rasa pedas dan juga masam daripada strawberry itu membangkitkan lagi rasa nasi lemak. Dan kalau anda penggemar nasi lemak, mungkin boleh cuba hidangan nasi lemak bersama dengan sambal strawberry ini sebagai salah satu pilihan. Dan menu kedua yang saya rasa yang memang agak cukup pelik bagi saya, kita ada menu ini dia. Tempoyak ikan patin bersama dengan strawberry. Rasa kuah dia. Wow, cukup pekat. Kuah ni dengan strawberry, walaupun nampak pelik, tapi rasa dia memang sedap. Kat sini juga ada sambal hitam dan istimewa sambal hitam yang ada kat sini. Kita ada diletakkan dengan strawberry yang dimasak selama lebih daripada 4 jam untuk menghasilkan warna dan juga rasa sama seperti sambal hitam original. Saya nak rasa. Geram pula tengok buah kat belakang ni. Saya petik je lah. Buah pun organik. Tiup-tiup. Air besi. Kita pergi makan. Manis dan segar. Ini terbaik. Buah strawberry ada kat sini. Okey, selesai dengan nasi, kita beralih pula kepada hidangan dessert. Kat sini ada banyak dessert dan salah satunya kita ada scones dan juga strawberry tart. Dan yang terakhir, untuk minuman, anda yang datang ke sini patut mencuba strawberry milkshake yang memang cukup popular kerana keenakan serta kelemakan milkshake dia yang dicampurkan dengan buah strawberry segar. Memang cukup menyegarkan. Alhamdulillah, memang terbaik semua makanan dekat sini. Kalau anda nak cuba apa yang saya rasa, bolehlah singgah di YZ Agro Farm Cafe yang terletak di Cameron Highland. Dan itu sahaja perkongsian untuk anda dalam segmen Roy Cari Makan dengan berkonsepkan strawberry untuk minggu ini. Untuk minggu hadapan, apa pula menu yang saya nak makan? Semuanya dalam segmen Roy Cari Makan di Nasi Lemak Kopi O.